dari hidup. Pertolonganmu tepat pada waktunya. Terima di hidupku. Kau ulurkan tangan menyediakan mujizatmu. Lagi shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Kabar suka cita pagi hari ini, amin Bapak Ibu Saudara. Amen. Tuhan Yesus baik, bahkan teramat baik bagi kita semua. Sepanjang minggu saya percaya bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup saya dan saudara. Saya amen. Dan saudara amen. Ada pagi hari ini semua karena kasih karunia Tuhan. Dan tidak ada alasan bagi setiap kita untuk tidak memberikan yang terbaik. Yang mau kasih yang terbaik bagi Tuhan kita, lambaikan tanganmu Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tidak lupa saya mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir pagi hari ini. Dan juga selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah raya Gereja GSJS Moi Kelapa Gading, Jakarta pagi hari ini. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan yang dahsyat lewat ibadah kita pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara sama-sama bangkit berdiri. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya keberadaan kami pagi hari ini semua karena berkat Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat baru, terima kasih untuk mujizat Tuhan yang dahsyat yang sudah kami terima hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, tidak ada alasan untuk kami untuk tidak bersyukur, tidak ada alasan untuk tidak memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena kami percaya yang terbaik dari Tuhan sudah jadi bagian setiap kami Tuhan. Amen. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami Tuhan. Kami tidak mau lewatkan kesempatan ini, kami mau pakai sebaik-baiknya, sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan. Karena kami percaya di setiap pujian kami ada kuasa Tuhan yang dahsyat mengalir atas hidup kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami mau menikmati Tuhan lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, mari umat Tuhan yang mengasihi Tuhan bersama saya katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kau Tuhan yang selalu
Lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan katakan, segala kami naikkan bagimu Tuhan. Yes Lord, kami mau persembahkan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Hidup kami Tuhan. Selamat
setiap pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Dan yang terbaik kami mau persembahkan hanya bagi Tuhan saat ini Tuhan. Kurada bata karalada basik. Kami semua dijamah oleh Roh Kudus. Kami semua dilawat oleh Tuhan. Jesus, Kau yang layak.
Kristus. Yang percaya mari bersama dengan suara yang keras katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Kita mau angkat suara kita sama-sama karena kebaikan Tuhan yang ajaib. Yes. Amin. Yes, Jakarta yang siap bersuka cita sorakan. Woo! Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Tidak perlu kita khawatir sebab kita punya Tuhan yang besar. Tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Angkatlah suara puji dan seni. Terus bilang ini, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita baik. Itu sebabnya di hadapan kemegahan-Mu kami datang bersuka cita.
bangkit, amin. Haleluya. Selalu duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Yes, Lord. Engkau kekuatan sepanjang minggu di depan kami. Engkau yang menyertai menuntun hidup kami, Tuhan. Terima kasih. Kekuatanku saat hadapi badai hidupku, kaulah kekuatanku, engkaulah harapanku. Aku andalkan kekuatanku saat hadapi badai hidupku. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Serahkan seluruh hidupku, tiada yang mustahil bagimu Yesus. Kami nyatakan Engkau Tuhan kekuatan dalam hidup kami. Kami tidak andalkan kekuatan kami, Tuhan. Kami perlu Engkau. Mari nyatakan sama-sama di hadapan Tuhan. Kaulah kekuatan. Saya dengan iman, tiada yang mustahil bagimu. Mari biar jemaat Tuhan sekali lagi katakan, ku percaya kuasamu di tengah kami Tuhan. Engkau sanggup memulihkan dalam serahkan seluruh hidupku.
ada yang mustahil bagimu Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat kedua tanganmu katakan ku percaya. Ku percaya itu menjadi penyembahan berdaya cipta. Kalau saudara mengerti ini, akan merubah cara kamu menyembah. Penyembahan itu gelombang magnetik. Dia bisa tembus tembok ini, dia tembus. Kalau belum terjadi bukan berarti itu yang salah. Belum aja. Dia bisa jamah orang di luar sana. That's worship. Memang kita diciptakan untuk itu. Ya. Bapa, berdiri hambamu siap untuk menyampaikan isi hatimu. Aku mengaku bahwa apa saja yang ku pelajari, semua yang ku ketahui, semua yang ku persiapkan, tidak ada artinya kecuali aku mendapat kasih karuniamu. Aku percaya firmanmu berkuasa. Aku percaya firmanmu dapat mengubah seluruh hidup kami. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Berbicara Abba. Berikan apa yang dunia tidak bisa berikan. Kami siap menerimanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan saudara duduk.
ini pertama kali saya di sini, tapi awalnya saya jumpa dengan gembala saudara, kita ngopi di Junion sana di Senayan City, kita bertukar pandang dan hubungan terjalin. Jadi alasan saya di sini cuma hubungan, bukan jadwal. Ya, oke, saya nggak coba menggurui kalian, tapi saya coba berbagi apa yang saya dapat. Sebenarnya saya posisinya saya mengembalakan di jauh di Ambon. November tahun lalu tepat 30 tahun saya mengembalakan di sana. Bulan Desembernya tepat saya 70 tahun usia saya. Jadi kalau digabung 100 lah kira-kira gitu kan. Nah, apa sih, saya enggak bicara pencapaian apapun, tapi coba saya bagi sesuatu. Kiranya rohmu menangkap itu, lalu kita bergerak ke sana. Kalau saya bertanya gini, apa sih prophetic people? Apa sih yang dimaksud dengan prophetic church? Bukan hanya ada orang berdiri di depan lalu dan that says the Lord. No, itu biasa aja. Tapi Tuhan kita supernatural. Kalau kita biasa aja, ada yang salah. Ya, kekristenan itu yang belenggu kita namanya agama. Dari kata religi. Religi itu to bind, belenggu. Dia belenggu sehingga kita enggak ngerti hal-hal yang dimensi yang tidak terbatas. Terlalu luar biasa Tuhan. Nah, sekarang saya enggak ahli di sini, tapi ini cuma kesimpulan dari lihat media dan semuanya bahwa kita sedang masuk dalam satu panggung dunia politik yang terus berubah. Saya ambil isu ini karena saya bilang ini, apakah gereja ikut berubah atau gereja tetap kaku dan diam dan akan terus berubah. Saya harus, saudaramu, bisa gak kamu dibohongin sebagai orang dewasa? Kamu nonton kan berbagai ibadah atau gereja. Sebenarnya yang jadi buku panduan gereja, kita bilang Alkitab. Saya gembala, saya harus bilang itu. Tapi mari, jujur, enggak Alkitab. Manual book gereja sebenarnya, sejarah gerejanya. Itu dia. Jadi kita seperti hidup dalam satu versi daur ulang. Saya menyadari itu dalam 30 tahun. Baru saya lihat, wow, saya mesti jujur bahwa Tuhan, saya banyak salah mengajar. Lihat itu. Lihat. Semua gereja Alkitabnya sama, tapi kita berkelahi. Kenapa ya? Jadi siapa yang diuntungkan dalam hal ini? Nah, itu aja. Saya mau kita sadar sebagai apa ya? Kita terkontaminasi dengan macam-macam interpretasi. Yuk kita kembali, kita mengalir ke satu naskah asli awal dari gereja. Kita lihat ke Alkitab aja. Kisah Rasul itulah awal mula-mula gereja. Tapi saya mau saudara, kalau saudara belajar, saudara lihat ini. Mereka gak punya Alkitab. Mereka hidup dari pengajaran para rasul. 200 tahun gak ada Alkitab. Tapi saudara baca bagaimana jemaat itu hidup dalam dimensi yang tidak terbatas. Kita gereja modern, kalau kita berdoa, orangnya yang goyang. Bahasa roh keras-keras. Darah Yesus, kurababababu. Orang lain takut lihat. Heboh kan? Cuman begitu aja. Sampai di situ aja. Kamu baca Kisah Rasul, mereka berdoa, rumahnya yang goyang. Apa yang menghalangi kita
sampai kita enggak ada di dimensi itu. Itu yang saya bilang tadi, ada distorsi banyak banget. Gitu. Oke. Saya tidak menggurui, tapi saya seperti mau kasih tahu gini. Ada satu kebutuhan yang sangat besar untuk kita kembali ke pola original yang dimaksud, yang Tuhan mau. Apa itu? Kisah Rasul 15, kita baca ayat 16 dan 17. Orangnya sudah gak ada ribuan tahun, tapi Yesus bilang ini di ayat 15, ayat 16. Kemudian aku akan kembali. Akunya itu Yesus. Aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Satu ayat dulu. Begini. Apakah sorga gak punya ide lain sampai dia mesti bangun yang Daud punya, bahkan sudah roboh, jadi sudah gak ada? Sorga gak punya kah yang lebih baik? Yang ngomong Tuhan, aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Nah, gereja, dengar baik. Ini yang saya bilang pola original. Kalau ini kita bangun, kalau ini kita hidupi, ayat 17 itu akibat. Gak usah dikejar. Ayat 17 akibat kalau ayat 16 kita buat. Bunyinya gini ayat 17. Supaya semua orang lain mencari Tuhan. Dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah. Jutaan di luar sana sedang gak kenal Tuhan. Kalau ini kita bisa wujud nyatakan, gak cukup tempat ini, gak cukup. Gak cukup. Wow. Ya, saya coba trigger aja. Supaya kamu kiranya rohmu bisa bernyala-nyala. Ya. Supaya semua orang lain mencari Tuhan, segala bangsa yang tidak mengenal Allah, yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan. Kata ini gini, itu otoritas yang tidak bisa diganggu. Kalau bilang demikianlah firman Tuhan, gak bisa diganggu, gak bisa gagal. Yang gagal kitanya. Nah, gereja masa depan, kalau kita enggak, pasti ada yang lain yang Tuhan akan, yang akan menggenapi itu. Menggenapi kisah Rasul itu. Bayangin. Pernahkah kita bertanya dalam hati kita, apa yang buat Tuhan sampai bangun kembali pondok Daud? Siapa sih si Daud ini? Saudara dan saya kenal Daud karena ada Alkitab. Masa itu gak ada yang kenal Daud. Gak ada. Anak gembala miskin di Bethlehem. Anak yang tertolak di rumahnya. Anak yang tidak memenuhi syarat dalam banyak hal. Itu David. Kebanggaan setiap laki-laki Ibrani kalau dia bisa menjadi tentara. Itu kebanggaan. Daud gak memenuhi syarat. Coba lihat. Ada, makanya saya bilang, dulu orang gak kenal. Hanya Alkitab yang membuat kita tahu Daud. Bahkan waktu Nabi datang ke Bethlehem, Daud gak dipanggil. Padahal dia datang untuk itu. Luar biasa. Siapa sih dia? Ada tiga atau empat nama, atau saya sebut pribadi, yang dapat sertifikat dari sorga. Yang bunyinya gini, berkenan kepada Allah. Salah satu, tiga. Salah satu Yesus, dua di Perjanjian Lama, Daud dan Henok. Itu bunyinya, berkenan kepada Allah. Apa sih? Ini mengejar saya mulai research tentang Daud. Banyaklah buku Daud saya baca. Daud ini, Daud sampai Daud tapi 70, kayak Daud sama kayak gue baca itu. Gitu kan? Ini yang saya simpulkan. Tahu enggak? Orang ini gagal sesering dia berdiri. Wow, Tuhan. Apa dong yang bikin Tuhan bilang dia berkenan?
langsung aja. Dia gak ada topeng. Dia terbuka sama Tuhan. Gak ada yang disembunyikan. Gak ada. Nah, kita suka tiru Daud, kita tiru dosa-dosanya. Tapi kita gak tiru kerinduan Daud dengan Tuhan. Di depan Saul, Saul meragukan kompetensinya Daud. Ada Goliat di situ. 40 hari Israel ketakutan. Lembah Tarbantim berubah menjadi hutan lembing. Kamu bisa bayangin kayak apa ketakutan Israel. Ada satu manusia tingginya anamasta. Gak ada yang berani. Sampai bikin kampanye, siapa yang bisa kalahin dia? Gue kasih hadiah nih. Kasih apartemen, kasih rumah, kasih semuanya. Gak ada yang daftar. Semua takut. Terakhir Saul bilang gini, kasih tahu lagi, jadi mantu gue. Gitu. Ada satu orang daftar. Dia datang, raja ada yang daftar. Siapa? Itu dari gereja satu jam saja tuh. Youth-nya berani. Enggak, dia patah hati, jadi sekalian mati, dia nekat gitu. Jadi waktu Saul lihat gini, kamu anak siapa? Gitu kan? Anaknya Om Isai, Pak. Oh, gitu. Di rumah ada tiang listrik. Dia saya sengaja gini, saya mau kasih tahu, ini bentuk intimidasi. Kamu lihat, itu orang anamasta. Lihat kakinya, jempol semua. Gitu. Selalu, musuh selalu begitu buat kamu. Intimidasi bukan dari Tuhan. Intimidasi selalu datang dari musuh. Kamu lihat mata tumbaknya. 34 kilo. Kalau kena jantung kamu, bukan gatal, mati. Ditekan terus, diintimidasi terus. Kamu belajar perang di mana? Pernah sekolah Akabri? Di mana? Tamatan mana? West Point? Tamatan mana? Saya di hutan, Om. Ah, hutan? Apa? Apa spesialisasinya? Bom bunuh diri? Senjatamu apa? Dikasih lihat. Ketebal. Hah? Masih ada yang kayak gini? Kamu bisa lihat. Kamu lihat. Ini gak main-main, Om. Anak kecil. Kamu bisa cius, bisa musim. Kamu baca jawaban Daud. Sebab aku biasa ditolong Tuhan. Kalau itu bisa jadi pengalaman hidup kamu per individu. Sebab aku biasa ditolong Tuhan. Mau segede apa tuh musuh, enggak itu. Sudah, singkat cerita kamu tahu, ini kan cerita dari sekolah minggu. Kita lihat satu bangsa menyanyi untuk Daud. Lihatlah, Tuhan singkirkan Saul, Daud diangkat. Begitu Daud diangkat, saudara lihat apa yang dia buat. Yang dia buat yang Tuhan tidak suruh, dia membangun pondok Daud, Tabernacle of David. Begitu dia jadi raja, hal pertama yang dia buat ini, nggak ada yang suruh. Tuhan pun tidak suruh. Nah, saya menghabiskan lumayan banyak waktu untuk apa sih? Saya riset. Saya pengajar Tabernakel Musa. Musa ya. Tapi sampai di Daud saya baru bilang, wow. Dia ngerti banget. Dia gak butuh semua atribut yang lain. Sebab kalau saudara lihat, di Gunung Sion cuma ada dua tabernakel. Yang satu, ya, Hebron itu tabernakelnya Musa. Di Sion Tabernakel of David, bedanya langit dan bumi itu penuh dengan emas, tembaga dan semuanya. Hanya bedanya nggak ada tabut perjanjian. Apa sih tabut perjanjian? Itu gambaran atau bayangan yang kita sebut pribadi Yesus Kristus sebenarnya. Nah, Daud orang perjanjian lama yang hidup dengan pewahyuan perjanjian baru. Dia bawa tabut perjanjian, kemahnya sederhana aja. Kayak kemah pramuka gitu. Dia bangun itu.
Nah, apa sih yang Daud buat? Kamu mesti tahu ini Israel kecil sekali, kecil banget, kayak kutu dikelilingi bangsa-bangsa barbar yang tiap hari merampok, membunuh, intimidasi. Israel seperti itu bertahun-tahun. Begitu Daud jadi raja, ada satu benda yang sudah hilang puluhan tahun. Jadi Israel seperti bodoh amat karena dirampas tabut perjanjian. Biarin aja, mereka gak butuh. Berarti gini, mereka hidup tanpa hadirat Tuhan puluhan tahun. Nah, Daud sejak remaja dia udah kenal itu. Bayangin, coba kakak-kakaknya jadi tentara, gagah semuanya. Daud cuman gembala. Bilang gembala miskin. Dombanya 2-3 ekor. Bukan 2000 ekor, bukan. Kalau 2000 abangnya yang ambil. This is big business, ya kan? Tapi cuman 2-3 ekor. Kakak-kakaknya pergi ke markas besar angkatan bersenjata, Daud ke hutan bawa kambing, domba. Cuman 2-3 ekor. Serigala datang mau makan kambing dombanya. Dia kejar, dia bunuh. Itu singa, serigala dibunuh. Wow. Kalau saya kambing 3 ekor, singa datang, nih lu makan. Apa pelajarannya di sini? Pelajarannya lihat, bagi Daud tanggung jawab lebih penting dari promosi. Tuhan lihat yang orang lain enggak lihat. Nah, apa sih Tabernacle of David? Beda banget. Waktu dia bangun itu, dia melanggar semua peraturan keimamatan. Nah, beberapa pakar teologis bilang ini, kenapa Tuhan enggak bunuh Daud? Kan ini melanggar hal yang paling, boleh paling apa? Paling kudus. Dia ganti apa tuh yang paling kudus? Korban penghapus dosa, korban binatang. Dia hilangin, dia ganti dengan sacrifice of praise. Gila, dari mana? Ini yang saya bilang, orang ini orang perjanjian lama yang hidup dengan pewahyuan perjanjian baru. Daud bangun tabernakel, 14.000 penyanyi dilatih. Di sini mereka disebut ahli seni. Jadi enggak biasa-biasa. Enggak ada yang coba-coba, enggak ada. Enggak main-main. Disitulah pujian, penyembahan, doa dibangun siang dan malam. Dibilang Daud menyenangkan hati Tuhan 33 tahun. Ditulis. Wow, nah tahu apa yang terjadi? Begitu itu Daud bangun. Bayangin, Israel berubah menjadi bangsa yang bukan dipimpin oleh kemampuan militer, politik. Bukan. Israel menjadi bangsa yang dipimpin oleh penyembahan. Tahu? Mereka ada di posisi paling tinggi dalam puncak kejayaan. Begitu mesbah kotor, hujan berhenti, penyakit datang, semuanya. Panen gagal. Begitu mereka perbaiki kembali mesbah itu, mereka ada di puncak kejayaan. Nah, Daudnya udah mati. Kisah Rasul bilang, Tuhan mau datang, bicara second coming. Dia bilang, dia gak pengen bangun organisasi gereja. Enggak. Dia gak butuh itu. Dia gak berpihak pada itu. Dia bilang ini, dia mau bangun pondok Daud yang terlalu roboh. Wow. Kamu lihat itu? Perhatikan. Wah. Kisah Rasul 13 ayat yang ke-29. Maksud saya gini, pernah gak kita bertanya apa sih yang sampai dia berkenan itu apa? Ini, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja. Tentang Daud, Allah mengatakan, aku mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hati. Yesus di perjanjian baru, Daud di perjanjian lama. Satu lagi, Henok. Henok dapat sertifikat yang sama. Kalau saudara suka belajar, apa yang Henok buat? Oke, Daud jadi raja. Henok ngapain dia? Dibikin apa sih?
Cuman ini ditulis di Alkitab. And Enoch walked with God. Cuman berjalan sama Tuhan. 300 tahun tapi. Jalan sama Tuhan. Ngobrol. Bertukar pandang. Dapat sertifikat. Gak usah pelayanan. Tuhan gak lebih sayang yang di sini daripada saudara. Enggak, sama semua. Saya dan saudara cuman berbeda di fungsi. Gak ada anak emas, superstar. Gak ada. Kita cuma beda di fungsi. Semua kita imamat rajani. Semua kita punya, semua punya akses langsung mau ketemu Tuhan. Gak usah lewat pengantara yang lain. Semua kita. Nah, coba pikirkan ini. Kamu berharga di mata Tuhan. Enoch cuma jalan. Bisa gak kamu mulai bangun ini? Dan dia orang pertama yang gak mati. Reps, Enoch. Orang perjanjian lama. Cuma ngobrol. 10 tahun, 100 tahun, 200 tahun, 300. Kira jalan 300 tahun lebih. Tahu-tahu dia bilang, di mana nih ya? Surga nih ya. Bayangin. Luar biasa enggak saudara? Mazmur 132 ayat 3 sampai 5. Ini isi hati Daud sebelum dia jadi raja. Daud menonton tabut dirampas, dia lihat. Terus dia ngomong ini ayat 3. Aku tidak akan melintasi ambang pintu rumahku sendiri untuk tidur di tempat tidurku sendiri. Aku tidak akan tertidur atau bahkan menyediakan waktu untuk memejamkan mata beristirahat. Gila, ada orang kayak gini ya. Ayat 5. Sebelum aku menemukan tempat untuk kehadiranmu. Belum jadi raja, masih gembala. Dia ngomong gini. Gak ada satu orang waktu itu yang punya hati seperti ini. Ini Daud. Coba. Daud kuliah di mana? Ada yang bisa tahu? Belajar sastra di mana? Saya bilang, anak gembala miskin. Coba, Daud. Mari jujur, semua kita yang melayani di sini, omongan kita terlalu dangkal. Tuhan baik, biasa udah tahu di sana juga bilang Tuhan baik. Biasa. Coba lu baca mazmurnya Daud, semua kata yang lu pengen bilang untuk Tuhan udah diambil sama Daud. Enggak ada yang punya ide. Bayangin dia ngomong ini, biarlah perenunganku manis terdengar. Wow. Kita udah busa semua dilengkapi, tapi kita miskin perenungan. Jadi jangan ekspektasi mau lihat kemuliaan, jangan. Kamu miskin perenungan. Kemanakah aku bisa pergi menjauhi rohmu Tuhan? Ke dunia orang mati pun kamu. Ini Daud, nggak ada yang baik. Ada satu orang yang gagal dalam banyak hal. Diskusinya sama Tuhan kayak gini, dialog batinnya kayak gitu. Kasarnya Tuhan bilang begini, Ut, nanti saya utus anak saya sekian ribu tahun lagi, namanya Yesus. Tapi family name-nya dia pakai Yesus anak Daud. Wow, bisa bayangin? Wahyu tulis gini, lalu Yesus duduk di takhta Daud. Sorga gak punya takhta, sampai pakai Daud punya. Nah, gak ngerti kan? Nanti aja, kalau kita di sorga sama-sama baru kita nanya, oke? Okay? Mau jelasinnya gimana? Lalu bilang ini, anak domba Allah, Yesus, memegang kunci Daud, semua Daud. Gimana sih? Ada apa sama orang yang berkali-kali gagal, sesering dia berdiri? Ini kabar baik buat saudara dan saya, kan? Artinya gini, Tuhan gak butuh kamu punya CV. Tuhan gak pernah tanya, kamu mampu gak? No, dia hebat, dia Tuhan. Yang dia tanya gini, kamu mau gak? Ini Tuhan yang kita sembah tadi. Wow. Oke. Sekarang saya minta tolong lihatkan tabut perjanjian itu. Ya. Kalau ada gambarnya, boleh ditampilkan.
tabut perjanjian. Nah, saudara lihat itu. Wah, ini kalau dalam konteks perjanjian lama kita cuma lihat benda. Tapi saya bahas dulu komponennya, terbuat dari kayu. Ada dua. Jadi kotak, baru yang di atas namanya tutup. Nah, yang kotak terbuat dari kayu penaga. Nah, apa pesan tersembunyi ya di sini? Kayu penaga itulah Yesus. Kayu itu manusia. Jadi Yesus yang tidak berdosa datang menjadi manusia berdosa. Nah, lalu kayunya ditutup dengan emas. Emas itulah keilahian Yesus. Jadi lihat, Yesus datang, dia menjadi berdosa, tapi ditutup dengan keilahiannya. Sudah, itu kotak. Nah, di dalam kotak ada tiga benda ini. Ini yang mau saya bahas. Pertama, kalau lihat dua loh batu. Kita dari dulu pikir, waktu saya masih ngajar tabernakel Musa, saya pikir ini hebat banget, benda suci banget. Baru satu tahun ini saya melihat ini, wow, Tuhan saya salah ngajar. Oke, nanti saya jelasin. Dua loh batu, ada tongkat Harun yang berbunga, ada satu lagi buli-buli emas. Apa itu? Kenapa ditaruh dalam kotak itu? Nah, dua loh batu itu bicara pemberontakan Israel. Mari saya jelasin. Budak, 2 juta budak berjalan sampai di Sinai. Terus Tuhan bilang gini, suruhlah umatku datang. Ini tahu gak hati Tuhan? Ini masih perjanjian lama padahal. Hati Tuhan itu bukan marah-marah kamu, bukan jita-jita kepala kamu. Hati Tuhan itu mau peluk kamu. Bawalah umatku mendekat. Israel bilang apa? Jangan Musa, mati nanti. Kamu aja, kamu yang menghadap Tuhan. Tapi bilang Tuhan, apa aja yang dia suruh kita buat. Benar? Benar? Sombong. Dari situ munculnya hukum Taurat. Sebenarnya hukum Taurat bukan untuk kamu bisa buat. Hukum Taurat itu Tuhan sedang kasih lihat, ini standar saya, kamu bisa? Mereka bilang bisa. Mereka belum bikin apa-apa. Begitu Musa turun dari Sinai, Israel sedang menyembah lembu emas. Dilempar tuluh batu, 3.000 orang mati. Jadi itu lambang pemberontakan. Berikutnya, tadi tongkat Harun, itu juga pemberontakan terhadap pemimpin. Tuhan pilih Harun menjadi imam besar, mereka gak setuju. Bayangin, yang gak setuju tuh 2 juta orang, jadi kayak demo, kayak apa kira-kira. Terus Tuhan bilang, ini Harun, lempar tongkat. Begitu dia lempar tongkatnya, bertunas. Ketakutan bangsa itu, baru mereka taat. Tuhan bilang itu, nah ini lambang ketika taruh dalam kotak. Buli-buli emas bicara tentang pemeliharaan Tuhan. Isinya mana? Apa tuh mana? Makanan malaikat. 40 tahun Israel berjalan di padang gurun. Mereka enggak pernah sakit. Kasutnya tidak rusak. Bayangin. Lu pakai sepatu 40 tahun masa sih enggak rusak-rusak? Ada bukti di Alkitab. Bajunya enggak kerobek. Apa sih? Padahal itu padang gurun. Kamu tuh tiang awan siang hari, malam tiang api. Itu apa? The presence of God. 40 tahun Israel dilatih hidup dalam the presence of God. Pemberontakan itu tuh masukin di kotak itu. Sudah? Masih kotak kan? Terus bikin tutupnya. Tutupnya beda lagi. Tutupnya terbuat dari emas tempaan murni. Jadi gak ada unsur kayu. Itulah Yesus. Tutup di atasnya. Nah, jadi 3 dosa pelanggaran itu ditaruh di kotak. Terus ditutup. Dia bilang, makanya dia bilang Ark of Covenant.
Itu disitulah perjanjian dibuat. Jadi dari perjanjian lama sebenarnya Tuhan sedang bilang ini, saya nggak mau lihat pelanggaran mereka. Tutup. Supaya waktu Tuhan lihat dari atas, yang dia lihat tutup pendamaian. Dia nggak lihat joroknya, keterbatasan, amburadulnya kita semua. Dia nggak lihat itu. Yang dia lihat tutup emas, tutup pendamaian. Wow. Wow. Tuhan gak suka lihat dosa-dosa mereka. Tuhan tutup. Itu masih perjanjian lama. Yesus yang sesungguhnya belum datang. Bayangin. Mari saya katakan sekali lagi, bahwa Tuhan pun sekarang, dia gak mau melihat dosa kamu, dosa kita semuanya. Sebab itu dia tutup. Dengar-dengar. Kamu mungkin sedang berperang, bagaimana sih? Mari, sekarang di perjanjian baru. Itu tadi perjanjian lama kan? Perjanjian baru. Yesus bukan mati untuk kamu. Yesus bukan mati buat Kris Manusama. Dia mati sebagai Kris Manusama. Yesus mati sebagai kamu. Dia bukan mati untuk kamu. Kamu bisa lihat itu? Adakah Tuhan lain seperti itu? Di luar Yesus, semua Tuhan, Tuhan yang menuntut. Hanya Yesus, Tuhan yang memberi. Mari saya bilang, kamu mau tukar Yesus? Hanya karena proyek? Hanya karena cinta? Hanya karena yang kamu tukar? Yang pasti selamatin kamu, juru selamat itu akhirnya ahli, juru menyelamatkan kamu. Lu tuker. Sorry, berarti memang kamu gak kenal dia. Kamu cuma ngomong-ngomong tentang dia. Kamu hanya beragama. Kamu gak kenal dia. Penyembahan bukan tentang nyanyi. Penyembahan itu tentang hubungan. Orang mabuk juga nyanyi kok. Orang gila juga nyanyi. Lu bisa nyanyi sebagus apapun. Tapi kalau itu bukan dari hubungan, itu seperti lampu tanpa minyak. Itu bukan penyembahan. Bukan. Bukan. Wow. Lihat. Oh. Jadi waktu Tuhan lihat tabut tadi, sekarang di perjanjian baru, itu Yesus yang menutup seluruh kelemahan kamu. Kolose 3, ayat 3. Sebab kamu telah mati. Sudah? Dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Wow. Saya bilang, Yesus mati sebagai saya. Jadi hidup kita tersembunyi di dalam Kristus. Dan di dalam Allah. Jadi gini, Tuhan lihat kita, dia lihat Kristus. Kalau dia lihat saya, aduh. Dia lihat kotor, dia lihat, aduh. Gak ada bagus sih. Dia lihat, bayangin. Mengerti ini, saya menyembah, gak usah disuruh. Memang penyembahan gak boleh disuruh. Itu cacat. Worship itu fresh. Worship bukan repetisi. Nah, mari. Kalau bisa orang kenal gereja ini. This is the singing church. Gak usah, dari rumah. Kamu persiapkan hati, saya datang untuk menyembah. Jadi kalau kamu nggak nyembah, bukan salah worship leader di sini. It's your problem. Makanya saya larang. Saya 7 tahun bangun fondasi. Saya bilang saya punya. Kalau satu gereja nggak menyembah, kamu nggak salah. Tapi saya nggak mau kamu suruh dalam bentuk sekecil apapun. Saya nggak mau. Nggak boleh. Worship leader bukan motivator. Worship leader itu inspirator. The way you worship. Orang, gue mau dong kayak gitu dong. Itu. Tapi ini memang gak seketika. Ini understanding perlu dibangun. Perlu dibangun. Makanya Yohanes bilang, Yesus adalah pendamaian kita. Lihat, itu tabut perjanjian. Mari kita kembali kepada sumpah Daud tadi. Kalau ini bisa jadi kesepakatan yang sengaja dari jemaat ini
Wow, kalian akan menggenapi apa agenda Tuhan di akhir zaman. Gereja akhir zaman, gereja yang sedang membawa tabut ini, menjadi, bukan membawa, menjadi tabut perjanjian di tengah gejolak kehidupannya. Tapi sekaligus kita yang membawa semua musuh Tuhan menjadi tumpuan kakinya. Tadi saudara punya lagu, coba resapi kata-kata tadi. Kamu lebih dari pemenang, kamu itu gak bercanda saudara. Itu gak main-main. Itu gereja yang melewati ujian waktu. Gereja adalah instrumen yang membuat semua musuh Tuhan. Iblis bukan levelnya Tuhan dong. Jangan bikin dia jadi, dengan ada gerakan pendoa, setan jadi penting. Ya kalau ada pendoa tersinggung gak apa-apa, habis ini kan saya pulang kan gitu. Iya, iblis gitu. Oke, sedikit lagi. Manusia enggak punya ide untuk ibadah. Manusia punya ide untuk agama. Ibadah itu idenya Tuhan. Jadi Tabernacle of David itu panggilan untuk ibadah. Ibadah apa kuncinya? Worship. Kalau saya bilang worship, jangan dibatasi lagu dan musik dong, terlalu sempit. Worship itu, waduh, definisinya ada banyak. Saya pinjam beberapa aja, ya kan? Gitu. Worship itu satu ekspresi kagum, cinta, puja, puji, damba. Itu semua di situ. Gak ada yang lain. Gak ada. Jangan terpaksa. Semua yang diharuskan gak ada nilai. I will worship. Saya memutuskan dari diri saya. I will. Gitu. Ya. Terakhir. Kolose 1, 26 dan 27. Nah, tangkap ini. Saya baca dulu ayat 26. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Stop dulu. Apa rahasia? Rahasia artinya yang disembunyikan. Nah, kembali ke konteks perjanjian lama tadi, tahu? Semua orang di perjanjian lama, dari Adam, Abraham, Musa, Daud, Elia, sebut semua yang lu kagum di sana. Mereka hidup dengan realitas yang di luar. Artinya, Roh Kudusnya di luar. Gak ada Roh Kudus di dalam mereka, gak ada. Roh Kudusnya perlu menghampiri Daud, menghampiri Elia, baru api turun dari langit. Roh Kudus perlu masuk di dalam Musa, laut dibelah. Tapi Roh Kudusnya tidak di dalam. Itu realitasnya. Bayangin. Itu aja mujizat kayak daun berguguran. Nah kita realitasnya di dalam. Pertanyaannya mana manifestasinya? Itu yang saya bilang. Coba. Kenapa enggak gelisah dengan ini? Tersembunyi dari turunan ke turunan. Tersembunyi dari Adam, tersembunyi. Nah, Paulus bilang ini. Terus dia bilang ini. Sekarang dinyatakan kepada kita orang-orang kudusnya. Kalau sekarang saya bilang gini, kamu orang kudusnya Tuhan, kamu mau percaya gak? Amasya sih. Nah ini nih roh-roh amasya ini lu mesti dengking. Lu gak yakin, memang kamu gak bisa kudus. Kamu mau coba-coba hidup kudus, coba pakai kemampuan kamu, coba. Bisa. Gak yakin, kamu dikuduskan oleh kematian Kristus. Nah, jadi waktu bilang, kamu orang kudus. Amin. Iya dong. Lihat itu. Kalau kalian masih di sini kekristenanmu, makanya kamu gak ngalamin apa-apa. Pak Kris kan hamba Tuhan. Lalu lu hamba siapa? Nah, lihat itu. Makanya, mungkin kita nyembah, tapi spiritnya yatim piatu. Lagunya bagus, tapi cara kita nyembah, spirit kita yatim piatu. Kayak orang ngemis. Kalau jemaatnya yatim piatu, gerejanya panti asuhan. Lihat itu. Kapan kita mau menang? Iblis bukan level. Iblis tidak punya power. Dia punya daya tipu. Udah diambil.
Nih kamu ketakutan, berarti lu gak kenal siapa Tuhan. Siapa Tuhan kamu? Oke? Terus, ayat 27. Ya? Kepada mereka lah, kepada kita nih sekarang, Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Wow. Mau pakar politik, pakar apapun gak bisa dapetin. Betapa kaya di antara bangsa-bangsa lain. Ini rahasianya. Kristus ada di tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Mari, tim worship. Mari. Naik. Kristus ada di tengah kamu. Pengharapan akan kemuliaan. Kata di tengah seperti ada jarak. No. Kalau dalam Inggrisnya gini. Christ in you, the hope of glory. Kristus di dalam kamu. Musa gak ada. Roh Kudus gak ada, apalagi Yesus. Kamu, Roh Kudus, Yesus diam di dalam kamu. Bayangin. Wow. Coba, nanti kita di sorga. Lu kagum kan lihat Musa. Lu lihat Musa. Salaman dulu. Tolong ceritain. Gimana rasanya waktu kamu belah laut kosong? Musa lihat, begitu Daud lewat, ut. Selfie dulu. Tolong ceritain, gimana waktu rasanya kamu jatuhin tuh Goliat? Datang Elia, semua kamu kagum kan? Iya dong kagum, ada di Alkitab. Tolong ceritain, rasanya kayak apa kamu panggil api turun? Oke, saya tutup di sini. Mereka kumpul dan mereka lihat kamu. Dan mereka tanya juga, tolong ceritain buat saya, gimana rasanya Roh Kudus diam di dalam kamu? Gimana rasanya Yesus diam di dalam kamu? Saya sengaja, cuma boleh, gue sengaja bikin teaser nih, mahal. Lu mahal, kamu mahal. Christ in you, the hope of glory. Dengar dulu dia nyanyi. Jangan ikut nyanyi, dengar dulu. Sampai kamu setuju dengan lagu itu, baru ikut nyanyi. Silakan. Ini cuma melatih, dengar saja. Sampai kamu setuju, lu ikut nyanyi. Terserah, mau berdiri, mau salto, oke, tengkurap, terserah. Yuk, kita mulai. Christ. Yes. Is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Christ is
yang tiap malam Tuhan nangis karena kamu terus terintimidasi, gak layak, kamu dituduh, kamu merasa kamu bersalah begitu. Ada yang malam-malam Tuhan bangun begitu. Dengar, itu terakhir. Hari ini kamu menang. Christ in you, the hope of glory. Christ in you, the glory. Semua intimidasi.